Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Habib Official. Nah, saat ini saya sedang berada di Terminal Lebak Bulus Lur, tepatnya di Pasar Jumat. Nah, dan saya saat ini sedang memantau angkatan malam dari Lebak Bulus, yang mana sore ini ada Caraka Panggayana yang lagi ngetem. Dan kemungkinan sebentar lagi akan diberangkatkan, tepatnya pukul 19, kurang lebihnya kurang tahu ya, jam 7 malam. Nah, bentar lagi akan diberangkatkan sepertinya. Dan di belakangnya juga ada Carakanya Mas Yudi, yang kebetulan ada stikernya Bayu Nugroho, Seksi Official. Nah, dan malam ini Caraka Sataro yang bawa bukan Mas Yuri, Mas E, yang bawa si Abah. Dan saya tidak sendirian di sini, ada Mas Aluy, Aluy ZWB Channel, yang selalu mendukung saya. Mantap. Ini Mas Aluy yang sering mendukung saya nih. Nah, dan ini Caraka Panggayana siap diberangkatkan lur, tepatnya pukul 7 pas, tidak kurang tidak lebih. Dan sang drivernya juga sudah naik, sudah siap diberangkatkan. Caraka Panggayana, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masih kosong lur. Panggayana. Dan Caraka Sataro langsung maju guys, menggantikan posisi Caraka Panggayana. Ini Carakanya Mas Yudi nih. Masih belum jalan aja nih mobil. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Nah, di belakang Caraka Sataro ada Jaya Mahero Dagila yang tidak ketahuan mundurnya, geng. Karena saya lagi beli kopi. Jaya Mahe Masiono, Roda Gila. Dan setelah Jaya Mahe Masiono ada Jaya Mahe Al Habib di sana, no. Ya, bersandar bersama Caraka Upin Ipin. Dan tapi Jaya Mahe Al Habib kehalang, guys. Nah, ini di sini ada Caraka Upin Ipin, guys. Angkatan paling terakhir di Lebak Bulus menuju Kuningan jam 23.30, jam tengah 12, maaf. Nah, ada cara kau pin-pin, mukanya nyebelin. Dan di sampingnya ada Jaya Mayal Habib, Mr. Jibun. Nah, ini nih akak-akak jahat nih, akak jahatnya Luragung. Kita menonton aja. Ini Jaya Mahe diberangkatkan dari Lebak Bulus pukul 22.00, tepatnya jam 10 malam. Nah, ini tampilan baru Jaya Mahe Al Habib dengan merah merona, dan ada kopiah beureumnya guys. Sang driver yang selalu memakai peci merah. Nah, sekarang terpang-pang nih. Dan sayangnya bukan wajah aslinya nih, Jaya Mahe Bulus. Dan di sana ada Mas Aluy yang sedang mengobrol dengan sang driver Sohib Antum, pawangnya Jaya Mahe Al Habib. Nah, ini cara kepanggayana nih, cara kepinipin. Nah,
ini tampilan depan dari Jaya Mahe Al-Habib Mr. Jibun. Oh, lagi ada pemasangan stiker, guys. Ini yang dikresek stiker semua ini. Ada Mr. Jibunnya juga. Ada Al-Habibnya juga. Ini mau pemasangan stiker Raka Logis sama komandannya langsung, Komandan Al-Habib. Bagus dari bawah ya? Iya. Gimana, geng? Enakan dari arahnya di bawah atau di atas? Bawah tuh. Bawah ya? Seadanya ini stiker sisa, jadi ya asal plak kita dapatnya di situ ya di situ udah. Eta es teka bawa. Aduh, ada yang ketinggalan. SS. Mantap. Jaya Mahe Al-Habib Mr. Jibun. Oh iya. Mas. Dan ini proses pemasangan stiker Al-Habib oleh komandannya langsung, Sang Pawang Jaya Mahe. Jaya Mahe Al-Habib Mr. Jibun. Oh, 3MKB oh. Sudah terpasang, guys. Jaya Mahe Al-Habib. Dan ini Jaya Mahe Al-Habib Mr. Jibun. Dan siap untuk mundur, guys. Mundur ke belakang. Dan bersama Jaya Mahenya Roda Gila. Dan siap mendorong nih, guys. Siap mendorong Roda Gila. Siap ancang-ancang. Jaya Mahe Al-Habib siap mundur ke Teman. Woi, lurus. Ini stiker Al-Habib belum kepasang, guys. Belum sempat. Aduh, strobonya belum kepasang, belum dinyalain. Jaya Mahe Al-Habib Mr. Jibun. Dan oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.